Bukit Maluk Sudut Hitam Langkawi. Pulau Langkawi terkenal dengan pemandangan yang indah, lagi mempesonakan dan menjadi tumpuan pelancong serata dunia. Selain pantai, taman tema, tempat jarah yang menjadi tumpuan pelawat, Bukit Maluk menyimpan sisi gelap Pulau Langkawi. Apa jadi kat sana? Pantai Cina yang indah dengan pasir yang putih, Sky Bridge yang memberikan pemandangan menghijau Gunung Mak Cincang, Kilim Jo Forest Park, Ayak Terjun Tujuh Puteri dan tak lupa coklat yang banyak, Langkawi memang destinasi pilihan serba lengkap. Namun, tahukah kita bahawa pulau legenda ini dibelenggu dengan masalah penempatan faham di sebuah kawasan yang orang panggil Bukit Maluk? Kawasan kat sana dikatakan telah dibuka sejak awal 80-an oleh pelarian dari Nyama. Depa buat rumah di kawasan pesisir laut dan terus berkembang hingga ke kawasan berbukit. Sekali tengok kawasan kat situ macam Sao Paulo kat Brazil dan setingan dekat Mexico City. Kawasan selerok dengan sampah sampai timbul bau yang tak menyenangkan. Rumah pula mereka buat kat kawasan Paya Bakau dengan titian papan yang menghubungkan rumah ke rumah hingga ke jalan utama kampung. Orang kat sana tu misterius sebab mereka ni tak sosial dengan orang tempatan. Benda ni membimbangkan penduduk Langkawi, terutamanya di kawasan Bayah dan Kedawang, sebab orang Bukit Maluk ni sering dikaitkan dengan aktiviti jenayah macam dadah dan kecurian harta. Sedikit dadah ni bukan benda baru kat sana, bukan rahsia, sebab pernah melibatkan pembunuhan satu keluarga seperti yang pernah dilaporkan oleh PDRM. Malah lazimnya, sebarang jenayah yang berlaku kat Langkawi, orang tempatan akan menjadikan orang Bukit Maluk ni sebagai suspek. Orang tempatan resah sepertinya orang kat Bukit Maluk ni kebal dari undang-undang. Kalau hari ini suruh saya masuk sana, kalau mencari orang, dicari pasal pun, saya tak berani masuk. Kalau abang sendiri lah, abang sendiri berani tak masuk situ? Saya tak berani tak boleh situ. Keadaan kawasan tu yang tak apa selamat lah. Tak berhenti kat situ, timbul pula mitos dalam rakyat tempatan yang mereka ni dapat kad kenalan untuk jadi pengundi. Tapi hal ni tak dapat disahkan lah. Penduduk menyimpan harapan tinggi agar kerajaan negeri Kedah dan persekutuan segera menyelesaikan masalah ni. Selain mencemarkan alam, masalah dadah dan jenayah, Sudut Hitam Langkawi ni boleh menjejahkan imej pulau legenda ni sebagai destinasi peranginan pilihan pelancong.